Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lo, halo. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan berita kali ini, dengan berita sedih, di mana pada hari ini Jumat 26 April 2024, salah satu pemain legenda dari Red Spark yang sudah bertahun-tahun memperkuat tim percikan merah tersebut menyatakan untuk mengundurkan diri secara resmi, yakni Hang Song Yi, nomor punggung 12 dari Red Spark yang berposisi sebagai middle blocker. Dan nanti di video ini ada penjelasannya, nanti kita langsung lihat sama-sama di akun Instagram resmi Red Spark beserta dengan komen-komen dari baik netizen plus 62 maupun Kanets yang merupakan fans dari Red Sparks. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hang Song Yi memang di akhir musim V-League 2023 kemarin memang sudah menyatakan untuk niatnya untuk mengundurkan diri setelah 7 tahun akhirnya berhasil masuk ke babak playoff, dan dirinya sudah merasa puas karena bisa bermain di playoff. Dan di pertandingan Indonesia kemarin adalah merupakan pertandingan terakhirnya bersama sang adik Megawati. Memang agak terasa sedih bagi para khususnya fans-fans Korea yang sudah mengikuti perjalanan mereka dari tahun 2017, Hang Song Yi maksudnya. Pasti agak sedih dengan keputusan Hang Song Yi untuk mengundurkan diri, tetapi memang karena faktor umur mungkin, makanya Hang Song Yi memutuskan untuk mengundurkan dirinya. Berikut adalah postingan dari Red Sparks. Lansir dari akun resmi Instagram Red Sparks, yakni Red underscore Sparks, pada hari ini Jumat 26 April 2024 menuliskan thank you nomor 12 Hang Song Yi, good luck. Kemudian kita lihat ini captionnya yang dituliskan pakai bahasa Korea, kita terjemahkan dulu. Thank you dukungan kuat Jung Guanjang Red Sparks, pemblokir tengah legendaris yang terpercaya Hang Song. Saya telah mengakhiri kehidupan profesional saya. Satu lagi untuk pemain yang pergi untuk kehidupan kedua, tolong tunjukkan dukungan Anda. Kemudian kita lihat komentar-komentar yang masuk. Ini ada 1820, tapi tidak semuanya kita baca. Dari Denise underscore Imor, pensiunkah atau pindah tim? Ini pensiun, ini saya jawab. Dennis underscore Imort sudah pensiun bos. Kemudian dari Arif Muawar 18, kok banyak yang out ya? Ini memang Hang Song Yi bukan out, karena memang pas selesai kemarin kompetisi musim 2023 memang sudah mengatakan ingin pensiun. Kemudian dari Dewi underscore Aritza, setidaknya pertandingan terakhirnya di Indonesia guys, kenangan indah buat dia, kalian bangga jadinya. Kemudian dari Laksoro underscore RS, udah gak kaget dia pensiun, setidaknya salah satu impian dia terwujud, yaitu lolos dan main di PO kemarin. Kemudian lanjut ke petani rempah-rempah, no any, apakah kamu masih menjadi bagian dari RS setelah pensiun? Kita lanjut ke Arlando Denir, cari gantinya please JKJ, posisi MB vital soalnya. Dari unit Winur Aining, bentar-bentar aku shock, ini dia pensiun atau apa ini? Mbak Yuni, Hang Song Yi pensiun, saya yang jawab. Dari Septianis, ah demi apa udah, terima kasih banyak Song Yi Eoni,
Terima kasih sudah peduli dengan Mega dan tim, sukses ke depannya ya. Nah, untuk komentar ini sampai situ aja kita baca, kita keluar dulu, kita masuk ke postingan Red Spark berikutnya, di mana ini mengupload 10 slide foto. Kita lihat slide kedua, kemudian ini slide ketiga, lanjut ke slide empat, slide kelima, dulu pernah rambutnya pendek ini, slide keenam, slide ketujuh, delapan, ini momen terakhirnya kayaknya ini delapan, ini sembilan sama ini, kemudian sepuluh. Nah, kita lihat captionnya berbahasa Korea, kita terjemahkan dulu. Dari hari pertama Anda bergabung dengan kami di tahun 2017, 7 tahun kemudian, sampai momen main voli yang begitu sibuk. Berkat pemain Hang Song, Jeong, Guanjang Red Sparks bisa menangis dan tertawa bersama. Sekarang saya telah meninggalkan lapangan dan memulai perjalanan panjang sebagai pemain. Aku benar-benar mendukung Hang Song agar penuh keberuntungan di masa depan. Ini kalau kita cermati sebenarnya postingan-postingannya sedih. Ini karena berpisah selama 7 tahun dia memperkuat Red Spark. Akhirnya memutuskan untuk pensiun. Kita lanjut ini ke komentar yang postingan kedua ini. Dari Pratama Indra 73, ada apa ini? Apakah pensiun? Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi di captionnya, masih bertanya. Aduh. Nih. Dijawab ini sama Mor Triniwi, iya pensiun. Kemudian dari Fitri Puja Kesuma 01, pensiun kak, semoga yang terbaik dalam menjalani kehidupan baru setelah pensiun. Dari Pratama Indra 73, apa mau jadi asisten pelatih? Oh, pilihan hidup. Ini masih banyak komentar-komentar yang seru sebenarnya nih, tapi tidak baca semua lah. Ini kita lanjut ke wdy.ika_lm88. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Kita cari yang agak-agak lucu nih dari berbahasa Korea nih. Dari Xixixoxi. Waduh, namanya mantap. Songi adalah tempat di mana banyak pemain bergantung. Mega selalu mencari kakak Song. Apapun yang membuatmu bahagia, jadilah bahagia dan sehat. Kami sangat mencintaimu saudariku. Kita cari dulu yang berbahasa Korea ya. Dari Ayam Ginarni, kita terjemahkan. Silakan bergabung dengan Jung Guanjang sebagai pelatih dan bersama para pemain. Ini mantap ini komentarnya nih. Ini masih kebanyakan komentar dari ini Indonesia ini. Kita lihat dari Waps 8 ini, kita terjemahkan. 20 tahun produk, apakah pensiun adalah akhir? Saya mendukung dan menantikan bukan hanya satu pemain tetapi yang lain. Ini rata-rata komentarnya bagus-bagus, mendukung baik dari netizen plus 62 maupun dari Knet sendiri. Postingan dari Rexpa tersebut ini banyak direpost oleh para pemain ya Red Spark saat ini, di antaranya Megawati, China, dan kita akan membahas berikut postingan-postingan mereka. Nah, inilah beberapa postingan dari para pemain Red Spark. Cuma saya tidak bisa jelaskan karena mereka menulisnya pakai bahasa Cina, yang akan kita terangkan di sini. Kita lihat coba postingan atau repost dari Megawati, karena dia menuliskan sedikit kalimat. Kita coba lihat dulu. Nah, ini kalimat asli perpisahan Megawati, yakni untuk kakak perempuanku tercinta, terima kasih banyak untuk musim lalu. Aku beruntung bisa bertemu dan bermain denganmu. Terima kasih juga sudah menjagaku sepenuh hati seperti adik perempuanmu sendiri. Dan terima kasih sudah memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Seong Yoni at Song
_12. Selamat sekali lagi kita selaku fans dari Red Spurs mendoakan semoga di luar sana Hang Soi semuanya berbahagia dan kembali bisa memulai sesuatu berita kali ini karir dengan barunya. Sedih mutlak buat di mana pada hari ini